Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke bro, sebelum lanjut ke inti pembahasan, ada baiknya jika kalian dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang juga suka militer. Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan berita-berita teraktual seputar dunia militer. Oke, lanjut. Jika ingin menjadi anggota TNI, maka calon pelamar haruslah mempunyai fisik dan mental yang prima. Kenapa harus punya keduanya? Jika tak ada dua faktor tersebut, maka tak akan kuat menjalani latihan militer super berat ala TNI. Dikutip dari Tribun Jambi dan Tribun Jabar, salah satu latihan brutal yang dilakukan para prajurit TNI ialah doper. Doper sendiri ialah latihan di mana para prajurit disuruh merangkak tanah yang berlumpur. Setelahnya, instruksi akan menembaki samping kanan dan kiri para prajurit yang sedang merangkak itu. Struktur menggunakan peluru tajam sungguhan yang biasa dipakai dalam pertempuran. Doper sendiri dilakukan agar para prajurit akrab dengan suara desingan peluru. Hampir semua satuan TNI melakukan latihan doper brutal ini. Ya, tak terkecuali bagi prajurit wanitanya, bro. Dalam sebuah video menunjukkan bagaimana seorang anggota Koat sedang dilatih doper. Saat dirinya merangkak, instruktur yang membawa senapan serbu tanpa ampun memberondong peluru ke tanah di samping Koat. Jaraknya kurang lebih hanya 60 cm dari posisi ia merangkak. Suara desingan peluru dan senapan yang keras berulang kali dari jarak dekat pastilah membuat nyali ciut. Namun, Koat tersebut dipaksa untuk tetap merangkak di tanah. Karena itu adalah latihan membentuk mental pemberani seorang prajurit. Namun siapa sangka, latihan keras dan brutal ini membuat negara lain geleng-geleng kepala. Situs Daily Mail, Inggris bahkan pernah menganggap latihan militer Indonesia tak manusiawi dan sangat berbahaya. Namun apa mau dikata, inilah justru yang membentuk prajurit-prajurit tangguh milik Indonesia. Mulai dari Kopassus, Denjaka, Paskas, Kopaska, dan yang lainnya. Semuanya pasti pernah melakukan latihan ini. Ya, walaupun dilihat agak kasar ya bro, mungkin keras dan lain sebagainya, ya justru itu yang memang dicari. Harus tegas dan siap mental untuk menghadapi semua ini. Oke bro, gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen-komen di kolom komentar ya. Oke, saya pamit undur diri. Salam tempur.